Ya, selamat siang Tribuners dan juga pemirsa Harian Surya. Saat ini kami sedang berada di gedung KNPI, di kantornya teman-teman dari tim gabungan Aremania, di mana saat ini sedang ada persiapan menuju keberangkatan para keluarga korban tragedi Kanjuruhan ke Jakarta, di mana keberangkatan teman-teman tim gabungan Arema bersama dengan keluarga korban tragedi Kanjuruhan ke Jakarta ini adalah untuk melakukan laporan ke Mabes Polri, di mana hingga saat ini sudah ada lebih dari 60 laporan yang telah masuk kepada teman-teman TGA dari para keluarga korban. Nah, mereka nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk melaporkan ini ke Mabes Polri. Seperti ini suasana yang ada di dalam gedung KNPI, di mana ini ada beberapa keluarga korban yang sudah mulai berdatangan untuk briefing dulu ya, untuk persiapan sebelum nantinya akan berangkat ke Jakarta. Iya, ini langsung ya. Ya, itu tadi ada beberapa ya keluarga korban yang mulai berdatangan ke gedung KNPI. Dan sebelumnya teman-teman tim gabungan Aremania ini menyerukan ya suara seruan gaspol atau gerakan supporter untuk melapor, gerakan supporter lapor maksud saya. Jadi kepada korban-korban tragedi Kanjuruhan diminta agar terus melakukan laporan terkait tragedi Kanjuruhan ini. Ya, mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan di gedung KNPI, di mana persiapan menjelang keberangkatan teman-teman tim gabungan Aremania bersama dengan keluarga korban. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan.